Selamat ketemu lagi dengan Lexo Channel. Kali ini saya akan unboxing. Unboxing apa? Ini adalah mini drone. Ya, ini mini drone Xing. Dan sekali lagi ini di drone mini racing ini adalah drone yang sudah termasuk dengan kameranya. Jenisnya KF608 Butterfly. Kita buka. Aduh, sayang sekali ini ya, kemasannya tidak aman dan ternyata penyok. Saudara-saudara, teman-teman, sayang sekali penyok ya, tapi mudah-mudahan masih bisa digunakan dan tidak rusak drone-nya. Ini drone-nya jadi jenisnya KF608. Ini ada langsung kamera dan ada remote-nya. Dan ini karena 2,4 GHz, jadi bisa langsung dilihat di HP apa saja. Jadi pakai aplikasi Butterfly. Ini langsung ya, jadi ada remote-nya. Dan ini harganya sangat terjangkau. Jadi nggak perlu apa teman-teman bikin FPV ya, FPV apa namanya, kamera lagi seperti yang kemarin, karena ini udah langsung kamera. Tapi nanti kita lihat seperti apa hasilnya dengan drone ini yang langsung kamera dan 2,4 GHz dibandingkan yang kemarin ya, model Apex yang saya bikin, terpaksa bikin kamera sendiri dan ada OTG, receiver OTG sendiri, ribet tapi hasilnya memuaskan. Nah, ini saya coba untuk beli mini drone samping sama, cuma ini langsung kamera. Ini teman-teman, ternyata ada yang penyok ya, itu paling baliknya, tapi ininya utuh kameranya. Nah, ini palingnya ada yang penyok, tapi alhamdulillah dikasih cadangan walaupun hanya dua. Sedangkan ini adalah tatakan ya, holder dari HP. Ini kita sayang sekali hanya dikasih dua baling-baling saja cadangannya dan cakernya. Baik, kita coba ya sambil ininya manualnya Butterfly. Jadi sambil saya masang ini katakan holder dari HP. Jadi spek KF608 ini remote-nya pakai 3 baterai AAAA itu. Kemudian remote-nya itu jaraknya 30 meter. Nggak begitu jauh. Kemudian baterai drone-nya itu lipo 3,7 volt 300 mAh. Dengan lipo tersebut maka lama terbangnya hanya 5-6 menit. Itu teman-teman, jadi drone KF608 ini tatakan holdernya ya untuk HP. Jadi walaupun harganya nggak begitu mahal, ini udah langsung remote dan langsung tatakan HP. Jadi nggak bisa dimasukkan di box VX seperti yang kemarin. Kalau yang kemarin itu bisa untuk box VX. Ini tatakannya ternyata masuk di apa, pengganti ya, pengganti tutup baterai itunya. Jadi apa namanya, simple. Nanti kita coba kita terbangkan apakah sebagus drone Apex kemarin ya, yang pakai FPV, kamera FPV bikinan sendiri. Nanti kita coba lihat. Ini enaknya HP ini, drone ini adalah 2,4, sekali lagi ya, 2,4 GHz. Jadi semua HP bisa itu.
Oke, kita coba terbangkan. Kita nyalakan dulu ini yang di sini. Kita coba nyalakan ya, kita masukin. Udah nyala. Jadi yang kalau nyala ini warna putih itu yang depan, merah yang belakang. Nah, kemudian kita nyalakan yang ini. Nah, ini udah nyala, ini belum nyambung. Nah, untuk menyambungkan ini di wifi-nya dulu ya. Ini PLW-nya butterfly. Nah, setelah itu kita ke butterfly ini, coba aja ini butterfly ini. Nah, play ini ya, udah nyambung. Kita coba di ke bawah. Atas bawah. Nah, ini berarti sudah nyambung. Kita coba ya. Gas ini. Oke. Kemudian kita coba rekam ini ya. Rekam ini banyak semut. Oke, kita coba rekam. Kita coba naikkan. Baik teman-teman, tadi udah lihat ya, itu videonya, hasil videonya ternyata ini agak lambat ya responnya dan agak nge-lag gitu, tapi gambarnya udah cukup bagus. Nah, sementara yang ini gambarnya memang gak ini, agak kurang terang, tapi ini ya sangat real time itu, jadi sangat apa namanya bagus itu kalau dilihat. Cuma ini kendalanya memang ini 5 GHz, ada HP tertentu, kalau yang ini 2,4 GHz. Jadi semua HP bisa. Nah, kelemahannya lagi ini nggak bisa pakai ini, apa namanya, Firefox ya. Sebenarnya ini kan bisa pakai Firefox. Jadi itu teman-teman jadi harus pakai ini nih, kalau pakai Firefox transmitter sendiri antara kamera ini sama apa namanya penerima ini, receiver. Kalau yang ini tadi langsung di HP di sini, cuma nggak pakai Firefox. Itu saja, itu tergantung teman-teman mau milih yang ini atau yang ini, dan kebutuhannya. Itu yang karena ini harganya murah ya, memang seperti itu. Itu saja, jangan lupa subscribe dan tombol lonceng. Nanti saya cari review drone yang bagus lainnya ya, supaya lebih bagus lagi.
Itu saja. Terima kasih. Salam sehat selalu.